yakin. Program Aceh Kaya adalah program khusus yang telah disiapkan oleh pemerintah Aceh untuk memperkuat sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM bersama dengan sektor industri, perdagangan, koperasi, dan juga pariwisata. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansah dalam sambutannya pada acara peringatan Hari Usaha Mikro Kecil Menengah Internasional 2018 di Anjungan Mata Rabu 27 Juni 2018. Berdasarkan data tahun 2016, jumlah UMKM di Aceh mencapai 75,207 unit dan meningkat pesat jika dibandingkan tahun 2014 yang hanya sekitar 48,882 unit. Umumnya UMKM ini bergerak dalam bidang perdagangan jasa, pertanian, pertambangan, industri, perikanan, transportasi, dan juga peternakan. Meskipun jumlah terus meningkat, namun sektor ini belum berkembang secara optimal dari segi produktivitas. Adalah benteng terakhir terhadap ancaman runtuhnya perekonomian negara. Sudah terbukti di beberapa musibah ekonomi, tsunami ekonomi yang terjadi termasuk 98, kemudian 2000-an, di tahun 2000-an, semuanya runtuh, konglomerasi rapuh, dan pengusaha-pengusaha besar lari dari negeri ini. Tapi kemudian keruntuhan total, kehancuran total bisa dihindari ketika UMKM tetap bertahan, ketika UMKM tetap mandiri, bahkan dengan tanpa bantuan dunia perbankan sekalipun. Oleh karenanya, tidak ada keraguan-keraguan lagi bahwa UMKM inilah yang harus kita bina, bahwa saudara kandung kita ya UMKM. Meskipun jumlah ini terus meningkat, namun sektor ini belum berkembang secara optimal dari segi produktivitas. Beberapa faktor penyebab belum berkembangnya UMKM di Aceh adalah besarnya biaya transaksi akibat masih adanya ketidakpastian dan juga persaingan pasar yang tinggi. Wagub optimis program Aceh Kaya mampu mendorong tumbuhnya industri daerah sesuai dengan sumber daya lokal, sehingga UMKM, koperasi, dan sektor pariwisata dapat berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga penyediaan lapangan kerja.